Di episode sebelumnya jelek banget dong. Mana nih? Kembali lagi di Mega Man Legacy Collection. Halo semua, welcome back to Mager Club. Nama gue Erwin. Dan gue Oscar. Dan kita balik lagi di Mega Man Legacy Collection. Di episode sebelumnya kita berhasil tamatin Mega Man yang pertama, ngalahin Dr. Wily-nya. Dan sekarang kita mau mulai Mega Man yang kedua nih. Oke, let's go. Jagoannya sama ya? Sama lah. Yang tukang buat iya. Lanjutannya nih, in the year of 200X, a super robot named Mega Man was created. Dr. Light created Mega Man to stop the evil desires of Dr. Wily. Itu kan, jadi kan dimodif. However, after his defeat, Dr. Wily created 8. Nah, jadi sekarang bikin sendiri nih, gak virus lagi, of his own robots to counter Mega Man. Bukan, saya Dr. Wily-nya bikin original buat benar-benar buat ngancurin Mega Man. Jadi harusnya di kalau di cerita aslinya si Guardsman segala mereka udah jadi baik lagi. Gue nggak pernah tahu ada option ini, gue nggak akan pilih. Dulu kayaknya nggak ada deh. gue nggak pernah lihat tuh. Iya, zaman dulu kan nggak nge-save. Nah sekarang jadi 8 dan bedanya sama Mega Man. Dulu kayak gue pernah nih. Halo pernah? Ah iya. Nah bedanya sama Mega Man 1 ini nggak 8 muter gitu loh. Ada senjata yang buat 2 robot, ada senjata yang nggak ada gunanya gitu. Ya. Nggak ada gunanya. Nah jadi kayak maksudnya bukan nggak guna buat lawan bos, kayak buat di jalanan dong. Jadi jadi gue nggak hafal benar-benar. Gue biasa tapi yang jelas Mega Man Metal Man duluan. Kenapa? Karena senjatanya paling bagus. Buat di jalanan juga paling bagus. Metal Man. Ini robot pembunuh semua aja kayak udah bukan. Nah, itu ada botol E nih baru nih. Apa tuh E? Itu kalau misalnya lu udah mau mati lu bisa pakai itu buat ngefullin HP lu lagi. Jadi enggak perlu nyari item. Oh. Tapi bisa habis ya. Gua punya satu tadi berarti. Kok gua cahaya gitu ya? Oh, kayak transparan. Iya, nge-glitch ya? Kini kita coba ya. Ngetep. Ya udah. Oh, di situ doang. Mungkin emang gitu kali. Itu beda ya. Apa? Tadi apa? Poinnya? Iya, itu yang itu buat ya, buat weapon biasa. Nggak, itu buat weapon. Oh, buat ngisi weapon. Cuma gue belum punya. Desainnya beda. Ada Mega Man 2 nih dikonsider orang sebagai Mega Man paling bagus. Paling bagus. Banyak-banyakan orang sih bilang gitu. Kata best 10. Iya. Dan orang pada bilang itu paling susah. Paling susah. Paling juga. Susah. Itu gara-gara size aja paling bagus. Mungkin kayaknya sih gara-gara itu. Kayak gue nggak begitu ngeliat tadi yang difficulty yang gini nggak, oh enak aja nggak bakalan nih. Kenapa tuh? Clown. Clown man kayak bakalan aja. Mega Man apa gitu? Nantinya. Ini nggak, ini cuma kacung doang. Ingat gue tuh 2 kali tembak. Kan ada botol E di situ. Ambil gak ya? Bisa gak? Masalahnya gue harus kiri itu. Iya, gak bisa. Gak bisa diambil, tipuan itu. Karena kalau lu sekali ke bawah lu gimana naik atasnya? Oke, butuh itu deh. Butuh M. Iya, butuh item-item lain. Terus lu harus balik lagi. Gak usah lah buat botol E doang. Ini boss nih. Ya, enaknya di Mega Man 2 ke atas masuk sini nggak ada ngenenya lagi. Oh. Kayak diprotes kali. Iya, mungkin ya. Kayak gue udah mau lawan bos juga deh gitu kan. Nah, itu ya ganti arah. Ya.
merah kayak dokter yang operasi gitu ya. Iya. Ada tangannya di bidangnya deh. Nah, kenapa gue kuno kan jadi adil. Nah, dapet ya? Dapet senjatanya. Lagunya mirip ya. Nah, ada kayak gini nih. Get equipped with metal blade. Mukanya nggak seneng. Ah biasa aja. Biasa gue gini. Selanjutnya. Good ya. Kayak bukan ya. Seinget gue metal tuh buat macam-macam. Salah satunya, kayak dia bisa buat bubble, bisa buat flash, coba flash kali ya. Entah, nah ini saingannya ini, saingannya Mega Man kita nih. Dia Life is Strange juga. Bisa ngetin waktu. Nggak rewind sih, nge-stop doang. Kita lebih jago sih. Itu HP jadi bulat gitu. Gue body design. Licin, iya licin. Aduh, salah jalan lagi. Kan aja ada batu-batu gitu, kayak perlu senjata lain juga. Yang itu, yang tembok yang tutup itu tuh. Nah, kita belum punya. Oh, tapi kita udah punya mental ya. Oh, oke. Okay. Kemana aja, makanya gue ambil itu paling pertama, penting banget. Gitu ya. Robotnya baru akhir, tuh robotnya baru beli. Enggak hafal nih. Enggak, gue cuma singet gue yang di sini sini paling bagus, singet gue. Enggak juga nih, salah. Aduh, ada enggak salah lewat. Iya. Nah, itu nah. Aduh. Nah, ini kita bisa loncat-loncat sih. Singkat gue, nah kan. Aduh. Head? Licin ya? Iya, licin. Kalau ragu-ragu ya. Nah. Maksimum 4 sih tau gue. Jadi kalau mati dia langsung pakai? Enggak. Oh jangan sebelum mati. Terserah lu mau pakai kapan? Pasti penuh. Pasti. Maksudnya pasti penuh? Kalau sekali lu pakai? Iya pasti penuh. Jadi mending pas setiap. Iya betul. Si makanya benar-benar timingnya pas banget. Nah dari gue full. Nah, mantap nih. Nah langsung menang ini. Buat deh. Ini belum apa-apa. Langsung bantai. Dapat M. Apa ya? F. Oh, F. Five. Get equipped with time stopper. Yes. Udah bisa lebih hebat, gak butuh sih. Nah, ini kan lo bilang gak guna. Sekarang dia guna ke si dokter tuanya. Tuh, message from Dr. Light. Item 3 completed. Get your weapons ready. 3. Get equipped with item 3. Apa itu? Ini jenis M gitu-gitu lah. Oh. Oh, ada tambahan lagi ya kekuatannya. Ini ya, quick man. Quick man. Ini lu mesti lihat nih level desain nih. Lu enggak bayang nih gua. Kalau mana itu? Flash. Nah. Oh, gua tahu. Lu mesti lari cepet kan. Iya. Terus si Loin jadi jendela ya. Nah, item 3 nih yang lu nanti kasih Dr. Light. Oh. Nah, tapi coba bisa ditembok. Iya. Nah, lu mesti lihat level desainnya nih. Bagus atau
parah. Gue kebayang gak gue ngulang berapa ratus kali dulu ya. Ini paling susah. Iya, jadi lu pasti ngafalin nih, gue masih hafal gak ya. Terus kali kena laser itu mati tuh. Oh dia terus-terusan. Iya. Itu ada keren banget. Kok gitu? Kiri gelap. Gak tau. Serius emang. Itu botol enter guna banget. Wah di level-level yang susah. Ini nah, sekarang mulai lagi kan. Serang banget ya. Setiap upload. Susah. Oh gitu. Gila. Aku bayangkan lu ngulang bapak kata sekali. Itu pancingan semua tuh. ini bosnya jadi ini ya. Apa zaku? Zaku. Zaku merah ada juga tuh. Apa tuh? Warnanya merah gitu. Iya itu paling ini bos terakhir yang Gundam ke satu. Ada dua sih. Aduh. Susah ini. Nyawa gue berapa? Oh nyawa gue 3, santai. Ya udah, ini kayaknya sih mati dulu aja lah strategi gue. Cuma bisa 4. Iya. Dan lu, lebih penting dari nyawa gue. Hah? Kok dia sekali gue tembak? Pokoknya banyak banget ya. Kok sekali gue tembak? Pokoknya banyak banget ya. Janjian yang gue main dulu tuh ini nih. Level yang difficult. Dulu apa? Gak tau. Gue singin dulu tembak sih, tembakin gue sih, gue squad itu sih. Oh mana? Nah, flashnya kita kalau dia udah tinggal setengah. Nah, lo lihat nih. Jadi kan orangnya jalan terus kan. Dia belum peng. Tuh dia kayak aduh gitu. Gitu. Oh, dia lukanya dia iya. Kayak gitu tuh makanya. Get equipped with quick. Boomerang. Oh, yang dilampar. Masih satu lagi kayaknya. Quick buat. Gue biasa kemana ya? Di sini. Ini deh. Bubble Man. Ya, seinget gue kelemahannya si metal lagi. Makanya metal guna banget. Bumerang tuh enak buat di jalan-jalan kayak gini gitu. Takut ketinggian enggak, Kak? Hah? Lu takut ketinggian enggak? Enggak sih. Enggak. Pantat gini dulu kan. Nah, ya. Revelasi ya. Ya. Padahalnya. Semua dibikin robot. Makanya sebenarnya Mega Man sama Sonic itu rada mirip loh. Itu apa? Kena mati dong. Bidang. Ini. Bidang keluarnya dari ikan. Iya. Mikir apa? Nggak tahu. Nah, pas lagi. So far gue, apa gue dulu main yang difficult ya? Sumpah gue dulu ngerasa kayak ini game. Kayak
temen kayak udah karena gue dulu waktu kecil udah terlalu belum ada kali ini apa pilih-pilih mungkin ya dulu gue mungkin waktu kecil udah trauma kali udah terlalu ulang ratusan kali agak main 1, 2, 3 sih sepatnya 4 sih enggak empat karena Mega Man 4 tuh di PS di mana ya Mega Man 1, 2, 3 tuh ada di Sega dulu. Kayak gue pernah main cuma nggak mungkin nggak tamat kali ya. 1, 2, 3 sih gue merasa oh ini oh gue tahu nih kan nggak kita si kuda diem semua habis kan nggak apa-apa nggak dipakai kalau terjadi apa-apa berdua berdua dong ya kemarin bikin Bubble Man lucu nih makanya terus oke dikit banget makanya Metal Man tuh jago banget thanks to Dr. Wily iya ini Dr. Wily nih emang kayaknya robot Dr. Wily tuh lebih keren you get equipped with Bubble Lab. Masih bisa satu lagi. Jadi apa? Seingat gue butuh item yang kuat. Entah crash atau airman. Airman. Kipas angin. Oh, ini di udara ya? Iya. Yeah. Kayak gini nih, poin mana. Lihat ada muka. Gue butuh metal. Baknya dikit lah. Nah, iya. Metal paling keren. Singkat gue dulu sekali kena tuh mukanya banyak banget. Kayaknya berarti gue iya. Tapi gue tuh main yang susah kali, entah. Gitu ya, udah digampangin bisa rewind lagi. Kalau jatuh keluar burung kecil banyak. Yes, puas banget. Ini curang banget. Puas. Nah, lumayan gini. Sudah. Gak ada habisnya nih, kenapa? Enggak. Ah, bos nih. Boleh lagi. Kita belum punya. Mesti apa? Mesti Arx. Kayak wood deh. Wood. Nah, pakai dana biasa ya. Gue sih mau ngapain? Enak banget ya desain tembakan cepet nih. Kayak lancet X.
tembakan biasanya pun jadi kuat banget. Okay. Get a grip with air shooter. Nah, message from Dr. Watt. Item 2 completed. Get your weapons ready. Nah, item 2 nih seinget gue nih guna banget nih. Item 2 atau 1 nih, get 2 deh. Get equipped with item 2. Okay. Iya, kalau item sama. Oke, kayaknya sampai sini aja untuk episode ketiga ini. So, thank you guys for watching and we'll see you next time. Bye.